Ketua Pegawai Korporat Kias Muhammad Amiri Abdul Ghani berkata dana itu merupakan sumbangan daripada komuniti Islam negara Singapura. Menurutnya, mereka memahami kerumitan mangsa banjir yang kehilangan harta benda akibat bencana banjir dan kesusahan mereka ketika berdepan pandemik ini. Tujuan kami datang adalah memberi barangan bagi pada pihak saya, kami beri sumbangan barangan solat yang boleh digunakan hari-hari. Yang menerima dapat manfaatkan dan yang memberi tersalirlah pahala. Jadi alhamdulillah dengan sumbangan ini dapat meringankan sedikit bebanan kepada masa-masa yang terlibat dengan banjir dan juga terlibat dengan kuarantin COVID di kawasan 5 kecamatan.